Bertemu kembali. Usaha menaikkan taraf hidup rakyat akan menjadi fokus yang akan diberi tumpuan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Keuangan. Lebih 30 juta rakyat menanti apakah intipati pengumuman belanjawan 2025 dengan harapan tiada yang tercicir daripada menikmati semua inisiatif. Bagi saya, bila program macam ni selalu diadakan, dapat membantu lagi bagi kami yang suri rumah, yang kurang berkemampuan. Kan? Dapat orang cakap, yalah beli barang murah, kita semua suka lah, kita sokong lah. Jadi minta diperbanyakkan lagi tahun depan? Minta diperbanyakkan, diperluaskan lagi ke daerah-daerah yang terpencil, Sandakan, Tawau, mungkin daerah-daerah pedalaman bagi orang susah nak keluar kos pengangkutan. Belanjawan ada para-pada yang terbaik untuk rakyat. Punya kepada B40 lah. Kalau B40 macam bantuan dalam kewangan lah, macam kasih tambah sikit kewangan. Macam kadang B40 kadang pinjaman apa yang dibagi kerja macam kurang sikit lah. Mau kasih tambah sikit macam untuk kemampuan orang beli barang semua. Menunggu apa yang ada lah yang dibagi beli PM kita. Harap adalah yang apa yang ada kelebihan sekitar untuk kurang sabar lah. Ini sama Sarawak lah.